ini sekarang saya berada di Gelora 10 November ya. Itu Gelora 10 November sebelah sana. Ini hari Minggu tanggal 25. Coba kita akan lihat ya. Kemarin kan sudah dicat sebagian. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Nah, Gelora 10 November-nya sebelah sana. Kalau lihat atapnya sih mirip kayak seng-seng gitu ya. Kita naikkan. Kondisi rumput. Rumputnya wis lumayan hijau ya. Ulap ya. Nah. Oh, kehalang sinyal. Dan mulai bergaris lho ya rumputnya lho. Kelihatan ya dia. Itu rumputnya sudah mulai ada kayak garisnya gitu. Nah, itu. Jadi dia sudah mungkin dipotong atau gimana enggak tahu. Nah, ini bawahnya dan pengecatan tribun. Api rek. Tribunnya sudah mulai dicat ya. Naikkan aja agak tinggi. Banyak burung-burung berkeliaran di sini. Jadi, kalau kita lihat itu tribun VIP sudah mulai CT. Tapi CT kok lama ya ini yo. Nah itu tribun VIP-nya mulai dicat tampaknya. Nah itu cuma masih belum selesai ya, masih sebagian saja ya. Nah itu adalah kondisi tribun VIP yang ada di Gelora 10 November. Dan untuk yang lain ini tampaknya masih belum ada progres pengecatan. Kalau kita lihat tribun ini kita lihat aku nih di sebelah sini nggak kelihatan ya. Itu tribun sebelah selatan dan ini adalah tribun timur ya, deketi lapangan Karanggayam itu ya, bersebelahan ya. Dan itu tribun utara sebelah sana. Nah itu dan di tribun VIP sebelah sini itu tampaknya mulai dicat lagi ya, masih sedikit ya. Dan untuk kondisi lapangan nih itu lihat lapangan nih ya, coba tak naikkan lagi ya biar bisa full ya. Sampai akan dibikin motif ya, sudah mulai kelihatan jelas ya dia motifnya nanti bakal seperti apa, apakah garis-garis atau bulat-bulat. Nah itu lapangan Gelora 10 November. Kondisinya seperti ini dengan memiliki ciri khas ya, dia ada ulap sih. Dia memiliki ciri khas, dia ada rumput, apa ada pohon itu ya. Kita naikkan lagi agak tinggi ya. Kondisinya seperti ini. Enggak dari ketinggian seperti ini ya. Coba kita coba akan berkeliling ya sekitar stadion yang katanya ada rumah penyiar Persebaya sebelah mana? Sebelah sana katanya. Nah, sebelah sana. Itu tembusi mana ya? Kalau kita lihat di sekeliling ya kondisi seperti ini. Dan di sana ada lapangan, Dik. Apa lapangan apa itu? Ulap soalnya pagi. Soalnya kalau siang apa sore nggak bisa, anginnya kenceng. Kalau kita lihat sekeliling ya kondisinya seperti ini. Ini kita lihat sekeliling ya, muter ya.
itu ada Mall Kapas Rampung ya. Ini ada bangunan sing bangunan yang gedung serbaguna itu. Dan itu adalah lapangan Karanggayam. Dan ini adalah Wisma Persebaya. Coba kita akan lihatkan kalau dari posisi dilihat dari sebelah sana ya. Ini kan stadionnya. Dan tampaknya ada progres pemavingan ya. Api paving lihat kalau dilihat dari sini. Apakah mirip dengan paving batik yang ada di Gelora di GBT ya? Itu seperti itu kondisinya. Coba arendakan sedikit ya. Oh, itu trotoarnya, Li. Trotoar sing di paving. Sing kita lihat di channel Trito kemarin ya. Nah. Kelihatan kalau dia trotoarnya dia di paving ya. Dan untuk kondisi rumput stadion kalau kita lihat dari agak jauh ya, seperti ini. Terus dia sudah hijau. Kalau untuk rumah penyiar Persebaya sebelah mana enggak tahu. Ya ini, rumah-rumah aja banyak. Pastinya sebelah mana ya? Apakah sebelah sana? Tak mendekat ke stadionnya, kita akan lihat ya. Trotoarnya paving apa? Modelnya seperti apa ya? Dan pavingnya seperti itu, Li. Nah, itu pavingnya seperti itu. Kalau kita puteri arah sebelah sisi selatan ya, karena ada yang request kemarin minta sisi selatan diputeri, Li. Nah, ini adalah lapangan Karanggayam ya. Ini tepatnya Wisma Persebaya itu. Nah, ini lapangannya seperti ini kondisinya. Enggak keramut ya. Jadi gawangnya pun dia tertutup rumput ya. Lapangan kondisinya seperti ini. Dan kalau kita lihat juga keliling itu kelihatan ya, jalannya di paving ya. Pavingnya seperti itu kondisinya. Soal ini kan drone-nya kalau terhalang sinyal kan dia nggak bisa jelas patah-patah. Nah, ini kalau dari sisi sebelah timur. Nah, ini adalah lapangan Karanggayam ya. Gawangnya pun sudah nggak kelihatan ya, sudah hilang. Dan Gelora pun Novembernya sebelah sana. Coba kita putar lagi. Jadi ada pasar pagi yang ada di Gelora 10 November. Ini kita di ketinggian sekitar 139 meter. Nah, itu ya. Pavingnya berpola semua ya. Memang kesukaan Bu Risma kalau untuk mempercantik kota Surabaya seperti itu. Nah, ini pavingnya berpola seperti sisik ikan ya, ini, sebelah sini ya. Ada yang bulat-bulat dua itu ya. Dan trotoar ini di model bagus ya, coba nanti mendekat ya. Kita akan lihat ya, trotoar-trotoar di sekeliling ini kondisinya seperti apa ya. Nah, ini adalah depan stadion. Kondisi seperti ini, coba nanti kita akan update ya, mungkin 2 minggu sekali ya. Soalnya ngecatnya kok lama, kemarin ngecatnya macam-macam, sekarang masih nggak beda banyak. Cuma sekarang sudah ada polanya, sudah ada bermotif gitu. Depan ini buat pasar ya. Oke, Lek, kurang lebih seperti itu ya, update Gelora 10 November pagi ini. Sinyalku hilang. Dapat sinyal lagi. Kondisi seperti ini, jangan lupa saksikan terus ya. Update-update seputar kota Surabaya ya. Hanya di Marco Family, Lek, ya. Nah, kita lihatnya lagi ya. Rumput lapangan ya. Ya mungkin sudah di garis kotak-kotak gitu ya. Nah. Oke, Lek, kurang lebih seperti itu. Ayo, Lek, jok nang main, Lek, jalan-jalan, Lek. Ini stadionnya. Nah.
Apa ya? Bagus ya stadionnya.